Update informasi investasi terkini hadir dalam Project Update. Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate di level 7,5% dalam rapat Dewan Gubernur Februari 2014. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menyatakan telah mengajukan 19 proposal proyek infrastruktur senilai 6,45 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan untuk dibiayai surat berharga syariah negara atau suku negara pada APBN 2015. PT Sharp Electronics Indonesia meresmikan pabrik baru seluas 31 hektar yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat dengan investasi mencapai 1,2 triliun rupiah. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum memproyeksikan kebutuhan dana penanganan jalan nasional rusak akibat banjir dan tanah longsor di Indonesia mencapai 2,12 triliun rupiah. Jumlah tersebut terbagi menjadi dana penanganan sementara senilai 510,32 miliar rupiah dan dana penanganan permanen sebesar 1,517 triliun rupiah.